Dari Kota Namlea kita ke Kabupaten Maluku Tenggara. Harga ikan di Pasar Langgur stabil komo per kontainer Rp350.000. Harga ikan di Pasar Langgur Kabupaten Maluku Tenggara atau Malora mulai berangsur turun per Jumat 27 November 2000, maksud kami 27 September 2024. Komo dijual Rp350.000 per kontainer, sebelumnya di angka Rp800.000. Untuk ukuran pertumpuk dijual Rp20.000 per 6 ekor, sementara untuk ikan tambang, maksud kami ikan terbang, dijual Rp400.000 per kontainer, sebelumnya mencapai Rp800.000. Pertumpuk isi 6 ekor dibanderol Rp20.000 per 13 ekor Rp50.000, sedangkan untuk ikan purit atau teri dijual Rp420.000 per kontainer. Jika mahal, biasanya dilepas dengan Rp1.000.000 per kontainer. Mama Ati, salah satu pedagang di Pasar Langgur, mengatakan harga ikan sudah turun semenjak sepekan lalu. Menurutnya, daya beli masyarakat justru naik menjelang tahapan kampanye, biasanya diborong per kontainer. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.